Ini adalah video melihat update progres pengerjaan underpass Jalan Profesor HM Yamin Kota Medan Sumatera Utara, yang direkam pada minggu ke-2 bulan April tahun 2024. Tepatnya sebelum Lebaran 2024. Ini adalah video di kawasan perempatan Jalan HM Yamin dan Jalan Jawa, lokasi pembangunan underpass sekarang. Terlihat aktivitas para pekerja sudah kurang, mungkin karena ini lagi menjelang libur Lebaran. Ini adalah video dari arah Center Point Jalan Jawa, melihat update progres pengerjaan underpass HM Yamin Kota Medan sekarang. Terlihat beberapa pekerja dan alat berat masih terus bekerja dalam rangka penyelesaian pengerjaan underpass ini. Terlihat juga, sudah ada penggalian pada dasar jalan untuk pembangunan underpass tersebut, namun belum seluruhnya digali. Lanjut ke arah Grenjati Junction, masih di Jalan Jawa, terlihat proses penggalian dan konstruksi terus dikerjakan. Dan ini adalah video dari arah Grenjati Junction Jalan Jawa menuju Center Point. Melihat update progres pengerjaan underpass HM Yamin Kota Medan dari sudut yang berbeda dari udara. Kurang lebih seperti ini sekarang update progres pengerjaannya. Serta ini adalah video melihat lebih detail, update progres pengerjaan underpass HM Yamin Kota Medan dari arah Center Point di Jalan Jawa ke arah Grenjati Junction. Dan ini adalah video arah sebaliknya.
Kurang lebih seperti ini yang bisa Mas Bro bagikan pada video kali ini, dengan harapan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang update progres terbaru pengerjaan underpass Jalan HM Yamin Kota Medan sekarang. Kalau Anda suka video ini, mohon kiranya dukungannya dengan mengklik tombol like, share untuk berbagi informasi kepada yang lain. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton.